Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Kementerian Perdagangan mengklaim belum ada realisasi barter 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan hasil perkebunan RI seperti kopi dan teh Indonesia hingga saat ini. Padahal nota kesepahaman MOU BUMN Indonesia dan Rusia sudah diteken. Diketahui nota kesepahaman itu ditandatangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PII dengan Rostek pada 2017 lalu. Sekedar mengingatkan, rencananya 11 pesawat Sukhoi itu akan ditukar kopi, teh, minyak kelapa sawit, dan lainnya. Sayangnya hingga saat ini kerjasama itu belum kunjung terrealisasi. Informasi terakhir menyebutkan bahwa pihak Rusia belum menyetujui daftar produk perkebunan RI yang akan ditukar dengan pesawat Sukhoi tersebut. Karenanya Bambang mendorong pengambil keputusan terkait barter ini segera menentukan sikap. Baik melanjutkan rencana barter atau membatalkan saja. Poinnya adalah masih berproses, tinggal bagaimana pimpinan-pimpinan di Republik ini berani mengambil, bukan berarti mengambil risiko dalam konteks gambling, tetapi memutuskan take it or leave it untuk Sukhoi. Rencana awal pesawat tersebut akan dikirim dalam 3 tahap. Yang pertama pengiriman 2 unit pada Agustus 2019 dengan catatan kontrak efektif per Agustus 2018. Yang kedua 6 unit akan dikirim 18 bulan setelah kontrak efektif. Yang ketiga sebanyak 3 unit, sisanya akan dikirim setelah 23 bulan dari kontrak. Sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan pernah menyampaikan nilai pembelian komoditas oleh Rusia mencapai $570 juta. Jadi imbal beli ini artinya kami membeli, mereka harus membeli. Nah, mereka harus membeli $570 juta, katanya pada 2018 lalu.